Halo Tops, kembali lagi nih bersama tim Topscore ya, dengan gue nih Rispur. Ya, ini Bang Hari. Sip. Kita sekarang lagi ada di launchingnya Ortus nih Pur. Ya, benar. Kita akan ajak teman-teman semua untuk keliling, kita lihat produk-produk terbaru dari Ortus Aid. Nah, ini kebetulan di belakang kita ada silo katalis nih. Wih, katalis. Nah, ini gue dari tadi tuh pas sampai sini langsung ngelihat produk ini nih Bur nih. Ini namanya Legion, katalis Legion. Jadi ini kalau di Ortus itu dia diklaim sebagai sepatu teringan. Paling ringan di Ortus dan di Indonesia. Lu inget gak ini beratnya berapa? Ini beratnya ya, seingat gue itu kisaran 160 gram. Seingat gue, kayak gitu. Oke, okay, coba gue pegang. Benar. Wah, ini enak banget nih Pur nih, kayaknya nih Pur. Benar, ini warna terbaru ya. Ini untuk tipikal pelari-pelari nih Pur ya, nih. Kalau gue lihat nih, emang ringan banget. Benar. Buat syuting juga kayaknya oke banget nih Pur nih. Nah. Pur, ada produk apa lagi Pur? Nah, ini juga... Ya ini warna lama ya, terus masih ditampilin juga, ntar kita juga bakalan kita restock lagi ya. Karena ini laku banget, apalagi nih prediksi kita warna ini juga bakalan meledak ya. Kalau untuk bahan Bur, lo paham gak nih bahan-bahan sepatu nih? Oke, kalau ini bahannya ya ini sama sih ya, cuma dia di permainan warnanya nih. Warnanya warna silver, kalau di Topscore itu warna silver sih, warna-warna yang identiknya itu mewah ya. Warna mewah dan paling laku banget. Ini bahannya nih sintetis. Ada warna-warna pinknya gitu ya, jadi ya, kelihatan manis banget nih Tops. Bener. Oke, tadi katalis Legion V2 ya, kalau nggak salah ya. V2. Udah kita lihat. Nah, ada lagi model terbarunya nih. Gue dari tadi juga ngeliatin ini terus ini nih. Ya. Nih, ada dua warna. Ini kayak warna-warna reggae gitu, Bur. Oh iya, warna-warna Nigeria. Nigeria. Bener gak? Selain Legion tadi, gue tertarik banget nih sama warna ini nih. Ada warna putihnya juga. Betul. Tuh, gila. Manis banget ya. Manis banget. Terus juga harganya juga masih terjangkau sih. Berapa nih, Bur? Harganya ini Rp429.000. Rp429.000 udah dapet desain sepatu kayak gini, Tops. Bener. Bener banget. Udah gitu dijualnya kan di Topscore nih. True. Yang pasti harganya di bawah harga bandrol tentunya. Ya pastinya, di diskon. Ditunggu aja Tops. True. Ini keluarnya bulan apa nih Bun? Kalau yang warna putih keluarnya Oktober. Oktober, hijaunya juga Oktober juga nih Bun. Sama ya. Wah jadi bulan Oktober siap-siap nih para Topscorer. Ramein Topscore. Topscore nggak cuma ada di Depok sekarang, ada di Bandung, di Bekasi, terus ada di Tangerang juga. Okay. Nanti ada lagi Pur. Di mana nih? Di mana ya? Nah, coba buat para boleh Topscorer. Boleh komen aja ya. Boleh dong kasih-kasih saran atau ide kira-kira Topscore bukanya di mana lagi nih? Iya, benar. Yang terdekat dari teman-teman semua. Ini juga upper-nya outsole-nya juga transparan ya. Transparan kayak seri-seri Cimera dan sebagainya ya. Tuh, jadi kelihatannya mewah ya? Ya, benar banget. Lanjut, ini katalis bis namanya ya. Katalis bis. Oke. Okay. Abis katalis kita mau lihat apa lagi, Bu? Sini nih. Nah, ada ini. Lagi. Ya, ini yang terbaru juga nih, Tops. Ada lagi nih, Tops. Gila. Ini namanya katalis glitz. Katalis glitz. Glitz. Ini kalau dilihat dari upper-nya kayak katalis Liberty gitu nih, Pur. Ya, benar. Tapi iya, tapi pool-nya bukan. Ya, outsole-nya yang beda. Transparan juga nih. Benar. Kalau lu lebih suka yang mana nih, Bu? Kalau gue yang ini nih, gue lebih suka warna ini. Warna-warna apa ya? Biru pink ya, biru pink. Oke deh. Aqua pink. Aqua pink kalau nyebutnya. Kalau gue masih yang putih sih kalau gue. Gitu kalau enggak yang merah sekalian nih. Warna merah ya. Karena gue lebih suka apa ya? Warna-warna yang cerah kayak gini nih apa namanya? Biar kelihatan di lapangan. Benar-benar. Gitu. Walaupun skill gue ya cuma ala kadarnya lah. Kayak gitu. Lu gas aja nih, lu PD gas berapa nih, Bos? Kalau gua dari katalis ini ya, gua pengen ambil ini banyak nih, Tops. Yang ini ya? Jadi biar para Topscorer nih kebagian semua. Bener banget. Kalau bisa gua mau ngambil 500 piece nih, yang kayak gini nih. Gila, 500 piece tuh. Bayangin. Ini harganya Rp529.000. Kalau di Topscore itu berapa ya? Kayak baru nih bandrol segini. Di bawah 500-an yang ya, pasti, Bu. 400 ribuan lah ya. Iya, 400 ribuan tuh. Top. Di harga fixnya teman-teman tunggu aja. Nah, ini juga ada sih ya. Ada Liberty juga. Oh iya, Liberty juga masih ada nih, Top. Liberty juga masih ada. Ada warna baru ya ini ya? Warna baru nih. Warna barunya warna apa nih? Warna yellow ya. Warnanya Electricity. Electricity. Wah, ini dia nih. Buat kemarin para top scorer nih yang masih nyari-nyari Liberty, tunggu aja. Nanti akan ada lagi warna terbaru ya. Oke, Tops. Tops. Nah, ini juga nih
nggak mau ketinggalan Chimera warna barunya juga Tops. Chimera, siap. Green Cargo. Green Cargo ya, bukan kargo jasa kirim. Warnanya kayak jeruk-jeruk gitu nih, Bur. Ya, benar. Ya. Jeruk apa ini? Jeruk Bali kan? Ini warna daunnya nih. Ya, warna daun. Warna jeruknya, kayak benar. Gitu. Cakep, cakep, cakep. Green Outrend Mustard. Kita bergeser ke sebelah sana, Bur. Nah, nih. Ini, langsung aja nih. Ini kalau gua lihat desain ini, gua pernah jadi ingat dulu ada produk Nike. Nike ya. Iya, warnanya tuh dua warna gini, Bur. Oh, gitu. Iya, gua lupa deh tahun berapa. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada yang ingat tuh, boleh deh. Boleh di komen ya. Komen biar gua ingat lagi. Bener banget. Nah, ini nih yang gua ingat banget sih. Modelnya kayak gini nih, setengah gini. Kalau lu lebih suka warna mana? Yang ini, Bur. Ini ya? Ini gua. Oh, kalau gua yang ini nih. Nah, ini gua. Warna ini, warna smooth. Warnanya, gitu ya? Gimana ya? Ya, enak aja gitu. Enak dilihatnya ya? Kalau gua. Lebih berwarna ya. Apalagi kalau di foto nih, kelihatan lebih beda ya pastinya. Bener. Ya. Bener banget. Ini namanya Forte. Oh, kita di Forte nih sekarang. Ya, Forte. Dari apa nih, Bur? Forte. Forte kan banyak, Bur. Forte, ini Forte Vanguard namanya. Vanguard. FG. Vanguard, wow. Ini bakalan rilis kalau ini Agustus. Nah, ini Agustus siap-siap bentar nih. Lagi dong. Iya dong. Nah, ini kan karena nanti kemerdekaan ya. Merah putih nih, oh, siap-siap. Oh iya, benar juga. Gitu. Ini edisi kemerdekaan nih. Ya, benar. Untuk menyemarakan 17 Agustus ya. Iya, benar banget. Oke. Cakep nih, Toks. Cocok nih. Bahannya biasanya kan kalau 17-an suka ada ini, Pur. Apa? Apa namanya ya? Kompetisi-kompetisi gitu. Iya, panjat pinang. Di kampung kan biasanya ya, ada kompetisi. Bener. Nah, cocok nih. Nah, cocok. Nih, cocok nih. Tarkaman nih, cocok banget ya. Itu dia maksud gua. Ada apa lagi, Bur? Ada Orochi, warna terbarunya, Orochi. Dong. Tuh, warnanya pas banget ya, hitam. Terus hitam sama... Ini cyan ya? Cyan, iya, cyan. Cyan. Warnanya cyan gitu. Bener banget. Cocok nih, pas nih warnanya nih. Ada warna apa lagi, Bur? Ada warna putih, ini udah pernah rilis ya. Warna putih, warna dark grey, sama warna insignia. Insignia. Sejauh ini di Top Score, oke banget sih Orochi ya. Orochi ya? Bener banget. Baik bener banget. FG maupun futsalnya ya? Iya, bener banget. Kemarin tuh gue ingat banget, abis lebaran, wah. Banyak banget, Bur, yang nyari. Banyak banget, Bur. Bener banget. Iya, gua sampe kesusahan nih. Bener deh. Gua ngalamin tuh hamin H+. H+. Satu lebaran tuh. Wah, banyak banget yang nyari ini nih. Sekarang ada lagi nih. Ada lagi. Mantep, mantep. Oh nih. Harganya ini dia 399.000. Jadi sama kayak yang tadi, Vanguard ya. Gitu. Nih, 399. Jadi di Top Score 339. 339. Oke, sip. Lah, nih. Ini udah masuk ya di Top Score ya? Udah ada. Yang keren banget ini warnanya. Udah ada nih, Tops. Outred Gold. Outred Gold. Ya, Tops, tuh. Nah, ini juga nih, Inferno. Inferno nih ada dua warna terbaru nih, Tops. Betul. Ada warna apa aja, Pur? Ini warnanya warna grey Ultraman. Ultraman. Ultramarin. Gini. Ultraman. Tuh kayak. Cut. Sama ya, ini Cyan Yellow. Ya, gitu. Cyan Yellow. Gitu, Tops. Untuk harga di bawah... Kalau di Top Score ini kan di bawah 300.000, pasti laku banget sih, bener. Inferno. Sekarang warnanya udah semakin beragam nih, Bur. Ya, beragam. Cuma basic-basic aja nih sekarang. Bener nih. Banget. Ya, bener. Oh, banyak ditambahin kayak apa nah? Tuh kayak gini-gini tuh. Apa ya? Apa sih orang nyebutnya? Kalau istilah Iwo tuh gradasi. Gradasi ya? Iya. Ya guru gua. Iwo tuh siapa? Harganya ini 349.000. 349. Ya, bener. Nggak naik, harganya nggak naik, aman, aman. Jadi langsung aja nih, di screenshot aja nih buat teman-teman semua, ntar pas lagi masuk ntar jangan lupa di order ya. Mantap. Ini ada warna-warna yang pernah ini ya, yang pernah masuk ya. Masuk, yang pernah masuk. Kita lanjut lagi ke sini nih. Sebelahnya ada apa nih, Pur? Wah, ini produk core ya dari Ortusek. Ini apa nih, Pur? Kayak daun apa-apa nih, Pur? Ini kayak apa ya? Segitiga Bermuda. Gila dong. Langsung. Wah. Enggak, bukan. Ya. Berarti. Sorry, Mas Dewi. Ini Neutron. Neutron. Neutron, ya benar. Neutron itu nama galaksi ya. Bukan ya? Bukan ya. Ini Neutron FG nih. Produk core-nya keren banget ya. Cuman ada dua warna. Benar. Dua warna ya.
Warna okay. White out red sama warna apa? Harga warnanya black white gold. Benar. Harganya berapa, Bur? Harganya nih 299.000. 299. Ya. Yang pasti di top score mah di bawah itu ya. Di bawah itu pastinya. Ini kayaknya Zenith ada warna baru nih, Bur. Ya, ini warna peach. Warna peach. Peach maroon. Oke banget. Ya, Zenith mah enggak pernah laku sih ya. Iya. Selalu ada nih. Selalu jualan. Ada, selalu Zenith. Pasti banget kejual ya Zenith. Harganya 299.000, sama kayak yang tadi ya? Outsole-nya sama ya, Bur, ya? Kayak yang tadi ya? Outsole-nya sama. Sama nih. Hmm. Harganya juga sama. Bener. Beda di bagian upper aja nih, tops. Betul. Jadi bisa jadi pilihan juga buat teman-teman semua. Insignia ya? Ya. Warna barunya yang mana, Bur? Nah ini, warna silver. Oh, silver. Sama warna ini nih. Ini dark green ya? Ya. Ya, dark green. Dark green. Full-nya full sintetis nih, upper-nya full sintetis. Oke, okay. Harganya juga sama ya, yeah. 299 tops. Prediksi gue ini paling laku sih. Kalau dilihat dari warna ya. Kalau dari warna ya, gitu. Nah, di bawah juga ada series Mirage ya. Mirage sama Horizon. Horizon, gitu. Ntar juga kita bakalan stok banyak ya. Iya. Yeah. Kemarin tuh di toko banyak banget, bang. Sepatu juniornya banyakin dong. Kebetulan di terutama di Depok ya kan ya. Ada lapangan bola gitu, Pur. Terus di situ ada sekolah bola. Oh gitu ya, SSB. Iya, SSB. Benar. Nah, jadi anak-anak tuh pada nyari sepatu junior. Benar. Ada apa aja, Pur? Chimera sama Insignia ya. Insignia. Wah, gila unyu-unyu banget nih. Udah ya tadi ya kita ke dari produk core terus juga ini Horizon. Produk-produk FG-nya nih, Pur. Ya. Katalis, terus Forte, sama Core. Sekarang kita berlanjut ke bagian futsal ya, Pur. Bagian futsal ya. Okay. Wih, lebih banyak nih tops Katalis. Untuk model-model futsalnya. Langsung ke mana nih kita? Ke sini ya? Dari atas. Oh, dari atas ya? Iya, dari atas lagi. Oh, ini. Oke. Okay. Ini tadi Katalis apa ya, Pur? Ini lupa katalisnya guru. Katalis Glitz. 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 White blue out red. Nah, ini sama ya tadi yang aqua peach. Aqua peach sama warna merah ya. Gitu. Oh. Cakep, gila. Tops. Yang jelas sama banget kayak inian, Pur. Kayak Liberty ini Liberty desainnya. Ya? Benar. Dulu sih ada Quiver ya Ortus ini ya. Iya. Mirip-mirip Quiver sebenarnya ini. Tapi Quiver enggak ready lagi nih. Enggak ada ya di sini ya? Udah enggak ada. Mungkin digantiin sama ini nih, Glitz ya. Bisa jadi pilihan nih. Bener banget. Okay. Harganya sama ya, Bur ya? 499 ya? Enggak ada. Iya, harganya sama. Harga tadi ya? 499 jadi 425.000 di top score ya. Itu. Oke. Oke. Liberty muncul lagi nih, Bur. Wah, iyalah. Gua gini September. Aja kita merem aja ordernya nih, merem. Udah nih kalau Liberty mah udah enggak perlu diraguin ya. Ini yang tadi ya, tadi versi FG-nya, ini versi futsalnya. Legion V2. Legion V2 in silver magenta. Bener banget. Oke okay, deh. Nah, cuma dia harganya beda. Harga FG sama harga futsal beda. Oh gitu. Lebih murah futsal. Oh. Gitu. Kalau di FG-nya itu 499. 549, sorry, 549. Kalau ini cuma 449. 449. Iya. Oh, gila. Ini bakalan nyayur banget ini. Ininya juga empuk banget nih, Bro. Ya, nih midsole-nya nih. Bener banget. Belakangnya ada heel counter. Nah, benar. Buat pelindung ya. Iya. Ada lagi enggak, Pur, nih? Yang baru lagi, Pur. Futsal-nya, Pur. Ada lagi dong. Seri Katalis. Seri Katalis kita warna baru dari Chimera ya. Chimera. Ini tadi gue bilang mirip jeruk nih. Jeruk, ya. Okay. Kalau gue perhatiin sih ini outsole terbaru nih, Pur, dari Ortus. Nah, bener. Bener. Gue juga sepakat. Empuk banget lagi. Banget. Main banget nih buat main bareng Top Score FC di GS. Oh iya benar. Gitu ya. Bis, gila, mantap. Terakhir apa nih, Pur? Terakhir di juga Katalis. Dari Katalis nih ada Revenge. Defense. Defense. Ini kemarin udah datang nih, udah datang. Ini udah datang tapi cepet banget habisnya. Iya. Ya, walaupun memang masuknya bertahap ya. Jadi ini laku banget nih, pasti. Permintaannya gitu. Tinggi banget nih. Tinggi banget, gitu. Yang ini warna baru ya? Ya, warna peach ya. Warna peach. Peach maroon, bener nggak? Oh, orange. Oh, orange maroon. Orange maroon. Oh, iya. Oke, Tops. Kita lanjut ke Forte sekarang. Forte, itu Forte ya. Oh. Ini ada midsole-nya ya. Yang jelas untuk produk Katalis, Forte itu pasti ada midsole-nya ya. Pasti ya. Ya. Harganya sama ya, kayak FG-nya. 399. Benar. Harga 399. Padahal nih apa namanya outsole-nya sama loh, Pur, sama kayak Katalis Liberty sama itu tuh si siapa tuh Glitz tadi, Pur, ini sama ya. Cuman beda di bagian upper. Bagian upper ya. Iya.
Yeah, jadi kalau misalkan oh sama ini juga nih sama Legion sama juga Legion sama, sama ya. Iya sama. Oke. Okay. Jadi yang beda itu tadi cuma di bis. Outsole bis. Beda. Oke. Okay. Lanjut ada ya. Lagi Orochi nih, Pur. Orochi. Nah, ini warna barunya nih, Bos. Pegang, Bos. Apalagi warnanya semakin banyak nih, Pur. Makin banyak, benar. Jadi yang udah punya Orochi kemarin mau nambah koleksi warna nih, bisa benar. Banget nih, Pur. Benar banget. Ya. Harganya 399.000. Jadi masih di angka 300 ribuan ya. Enggak, gitu. 300 ribuan. Nah, ini ternyata buat performance tuh, performance. Dikasih tahu tuh sama Ortus. Ada Ignite, ya. Terus Zenith, ada sama Volt, ya. Wow. Warna barunya itu Pur. Apa tuh? Inferno ya itu. Inferno, ya. Iya, ini Inferno. Warnanya lebih berwarna ya. Warna tadi yang tadi gue bilang Ultraman nih sama Ultraman sama Cyan Yellow. Ultramarine. Oh. Oke, Pur, sekarang apa nih? Kita ke produk core ya. Core. Heeh, benar. Oke. Okay. Dari yang teratas nih. Oke. Okay. Nah, ini tadi yang gue bilang segitiga bermuda. Neutron ya. Neutron. Harganya ini 299.000. Bulan apa nih, Pur? Ini bulannya September. September, sama nih. Sama ya, September sama, barengan ya. Nih berarti nih. Barengan tuh. Jadi bisa langsung milih ya, ya antara hitam atau putih nih. Nah, ini juga tadi Zenith, tadi FG-nya ada warna peach. Nah, ini juga ada misalnya ya. Harga juga sama. Cuma beda di bulan aja. Ini bulan apa nih? Bulannya ini Juli. Oh, lebih dulu dong berarti nih. Ya, lebih cepat. Nih. Jadi bulan depan harusnya udah ready nih. Siap. Gitu, warna peach. Oke, sama ya. Ini dia langsung antara upper sama outsole langsung gabung ya. Ya, enggak pakai midsole. Enggak pakai midsole. Siap. Terus ada lagi? Nah, lu pegang satu, gua pegang satu. Nah, ini insignia. Benar. Ini yang dark green. Nah. Ini silver. Ini warna silver. Silver orange ya. Silver orange mewah banget sih yang tadi gua bilang. Keren. Harganya itu 299.000. 299 bulan benar. Juli nih, Tops. Benar banget. Oke deh. Ops. Ini juga insignia sama Mirage. Insignia Mirage. Kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada tambahan warna ya. Gitu. Dia ini aja, berjalan aja. Berjalan aja. Berjalan aja. Benar. Karena memang permintaan pasar juga selalu ada. Benar. Untuk produk-produk seperti Horizon dan Mirage ini pun. Benar. Nah, dan juga ada kids nih. Kidsnya juga nih. Tenang, pokoknya kita bakalan order banyak nih kidsnya. Yeah. Oke. Okay? Wah, ini dia nih. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Kita bahas yang ini aja dulu ya. Ya, benar. Ini juga salah revolt nih, Pur. Juga salah revolt. Warna baru nih, Tops. Warna, iya, benar. Warna baru. Setelah sebelumnya warna ini. Ivory. Ini yang paling laku nih, warna ivory. Ini warna pertama nih kalau salah. Benar. Warna pertama ivory terus hitam ya waktu itu ya. Hitam, apa ini dulu ya? Sama ini emerald ya. Emerald gitu. Order 1000 juga bisa ya. 1000 dah. Lu siapin aja dah. Ini bulan Juni ya. Itu revolt Tops. Ini yang paling atas apa nih, Bu? Ini kayak kelihatannya baru nih. Oh iya. Baru nih. Jadi kemarin kan udah rilis dan udah abis di Top Score. Jogo Sala Vanquish X Bola Lob. Nah, oh, ternyata dia itu bikin juga nih Jogo Sala Vanquish yang versi nggak kolaborasinya lah intinya gitu. Benar, benar. Lu lebih suka warna mana, Bos? Kalau gua putih sama merah sih, Bu. Putih merah ya? Iya, nih, nah, ini nih. Benar. Gua juga suka nih warna merah nih. Harganya 499.000. Iya, tadi 499. Benar. Wah, gila sih. Gua enggak tahu ya. Kalau gua benar-benar gua ke apa ya? Terpesona lah ya sama series yang ini nih. Kalau gua, namanya apa nih? Ini namanya Trivela. Kenapa lu suka banget, Pur, sama desain ini, Pur? Pertama, bahannya sih sintetis sama di sini. Oh iya. Sintetis. Nah, gua tanya. Gini, Pur. Kenapa? Gua tanya. Kalau menurut gua gini, sama masternya. Ganteng boleh, sotau jangan. Sotau jangan. Oke. Enggak apa-apa. Gua tapi gua mau konfirmasi dulu, Pak. Ini benar enggak sintetis? Enggak, bukan sintetis ini. Oh, bukan. Gini. Ya. Ini kulit. Ini kulit, Pur. Iya, kulit. Kulit kayak, Pur. Ini sintetis di sininya. Oh, paduannya. Enggak mungkin, Pur. Ini antara kulit. Sintetis sama kulit enggak mungkin bisa gabung. Harus oh, iya ini. Ada. Ini sintetisnya mah ini. Ini sintetis. Ya. Ini sintetis. Benar. Ya, sabar ya, Pak. Ini sintetis. Di depannya baru nih, leather ya. Kulit. Betul, ya. Benar banget tuh, kulit. Kulit. Wow, top. Ini harganya 479, Pur. Nah, kan lebih murah lagi dibanding Revolt ya. Lebih murah ini 479. Jadi kalau di Top Score ini jual 407.000 lah ya, segitu. Bulan September nih, Pur. September ya. Oh.
Ya, cakep. Top. Ini Jogo Salah Venom nih, Top. Ya, benar banget. Venom nih nggak pernah ada matinya juga nih. Juli. Bulan Juli. Benar. Warna terbaru dari Jogo Salah Venom, Top. Ya. Warnanya aqua orange sama silver magenta. Silver magenta. Oke. Lu lebih suka yang mana, Pur? Gua lebih suka sama ini sih. Ini. Itu ya. Warnanya lebih kalem gitu lebih ya. Lebih kalem gitu ya. Gitu ya. Benar banget. Yep. Ada pinknya juga gitu loh. Tuh buat kalian Blackpink. Tapi yang putih tetap ada nih, Pur. Iya, ini warna andalan lah ini. Warna andalan gitu. Iya. Lanjut kita ke Nutmeg. Nutmeg ini warna juga terbang. Salah satu Jogo Salah yang terlaris nih, Pur. Bener banget, Jogo Salah ya. Tentunya Jogo Salah masih jadi andalan lah ya. Warnanya putih ya itu ya. Ini warna off-white camo. Off-white camo. Iya, benar. Ah, ini baru nih. Iya. Ini Jogo Salah Crusher. Wih, Crusher nih. Gua sih sukanya sama warna ini, warna ini. Ini kayak warna asih, Pur, kayak teh gitu ya. Iya, teh hijau. Teh apa ya? Teh liong ya, teh liong. Liong mah kopi. Ivory Army Green Jogo Salah Crusher. Harganya 429. 429. Wah, lebih murah dari yang tadi dong. Lebih murah. Jadi dia atas turun gitu ya. Oh, gitu. Ini di top score jadi 365.000. Gitu. 365. Ini dia sekelas harganya sekelas harga Rampage. Gitu. Ini bagian dalamnya juga kayak ini ya. Nah gue nggak tahu nih. Nah ini harusnya ntar kalau nanya sama Mas Yuda atau Mas Dwi nih, harusnya bisa dijelasin nih di bagian dalamnya ya. Kayak gitu. Kayaknya ini pertama kali deh di Jogo Salah ada kayak gini-giniannya. Iya. Gue baru nge. Pertama kali nih. Bulan Oktober nih. Ini Agustus. Oh, lebih cepat. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Oh iya nih Agustus nih, dua warna nih. Bener banget. Ini bulan Oktober nih, tops. Top. Yang putih. Ini rulet. Rulet, wah. Ini mah yang kemarin udah ada ya. Bener banget. Udah ada nih, tops. Ya, bener. Ini hadir lagi nih. Ini yang tadi gue bilang, Rampage. Nih, warna Rampage. Barunya nih. Siap. Warna apa ya ini ya? Dark Navy. Sama warna Orchid. Orchid. Kayak itu nama yang di SCTP. Orchid. Bang Orchid. Iya. Oh, Bang Orchid. Bahannya juga paduannya lumayan cukup banyak nih. Banyak, Pur. Banyak. Ada bener. Suede, sintetis, mesh. Yes. Itu ya. Wah. Kulit doang sih enggak ada ya ini. Enggak ada kulit ya. Iya. Tuh. Mantap. Ini harganya 429.000 bakal rilis di September. September. Ini ya. Ini Juli nih, Pur. Lebih Juli nih, Pur. Oh, ini lebih cepat nih. Warna-warna ungu. Oke, okay. Abis itu kita lanjut lagi deh. Kita ke ini masih ada nih Jogo Salahnya nih. Nah, ini Jogo Salah terbaru juga nih. Ya. Namanya Jogo Salah apa nih? Shiver. Shiver. Tuh, Shiver. Shiver. Ini glossy tapi, Pur. Ya, ya benar. Bahannya glossy gitu. Ini hampir sama kayak ini nih, Pur. Kayak Jogo Salah Stormbreaker nih. Stormbreaker ya. Ya, pokoknya dulu Jogo Salah Stormbreaker, Shockwave. Ya, pokoknya gue pastiin produk Jogo Salah nggak pernah gagal dah ya. Karena dari pertama kali kita jualan Jogo Salah ya pasti banget sold out dan bahkan nggak pernah ada yang kita diskon gede-gedean gitu karena nggak laku, jarang banget ya gitu. Kalau keunggulannya kalau misalkan glossy gini gampang dibersihin sih, Pur. Oh iya, kalo misalkan abis main nih. Benar. Ya enggak, kan biasanya ada noda-noda gitu nih. Cukup dilap aja. Iya, dilap aja gitu ya pakai gitu. Jersey kita gitu ya kan masih ya, basah tuh. Dilap. Lebih gampang sih. Ini keluar Agustus sama Oktober ya. Ini apa nih? Wah, copot nih, Pur. Copot ya? Iya. Nah, Agustus sama Oktober harganya 399.000 ya. 399. Oke, top. Sekarang kita ke running nih. Running ada apa aja, Pur ya? Running itu ada Hypersonic, Hyperblast, Hyperfuse dan lain-lain lah. Nah, Hypersonic. Ini. Hypersonic yang mana, Pur? Yang baru, Pur? Nih, warna baru. Hypersonic Black White Orange. Berapa, Pur, ini, Pur? Ini harganya 99, ya sejuta lah. Sejuta ya? Sejuta. Tapi yang pasti di bawah itu ya, kalau ya, di top score ya? Bener banget. Oke. Okay. Ini warna black. Sebelumnya juga pernah masuk nih, warna peach sama warna electricity. Gitu. Oh. Ya, di pasaran top score masih masuk lah ya. Itu hypersonic. Karena juga ini teknologinya katanya carbon plate pertama di Indonesia. Di dalamnya? Di dalamnya. Oh, di dalamnya. Itu, pakai teknologi itu. Oke deh. Tuh. Wah, ini gue lihat ada yang warnanya nggak biasa nih, Pur. Iya, benar. Ini apa nih, Pur? Ini Hyperblast. Hyperblast nih? Hyperblast. Oh. Keren ya. Tapi ya, warnanya ya?
cakep. Bisa kalau kita lari pur bakalan beda nih pur. Bakalan beda. Jadi pusat perhatian. Iya benar. Gitu. Cocok nih pur buat. Harganya juga sama sih kayak sebelumnya. 529.000. Benar. Oh, bakalan ini memang memang lebih tinggi pur ya. Ya, lebih tinggi bagian midsole ya. Supaya ini kali pur ya biar enggak gampang kempes kali ya. Ya, biar nggak kempes, biar nggak ini ya, biar nggak makin turun. Itu. Tapi kan emang buat lari pur. Bener, ya, bener banget itu. Jadi nggak bakalan sakit ya kalau dipakai lari jarak jauh dan sebagainya ya. Ya. Itu. Kalau lu ini sama ini, lu lebih suka mana pur? Gue lebih suka ini. Mau tanya ya? Ya, ini kayaknya lebih kayak warna-warna apa ya? Ya, gue nggak terlalu suka yang warna terang banget lah. Hmm. Gitu. Oke. Nah, September ini juga nih, pur. Ya. September 22. Ini Pitch sama White sebelumnya udah pernah rilis. Ya. Di bawah juga ada Hyper Fuse 1.2. Ini ya, warna barunya ini. Oh, ini warna baru. Setahu gue ini ya, benar. Terus juga ada Hyper Glide 1.2 juga. Tuh, harganya sama ya. Ini harganya, warna baru nih. Ya. Harganya 499.000. 400.000-an. Benar. Sama yang terakhir apa nih, pur? Ini Hyperdrive. Ini kayaknya udah pernah masuk juga ya? Udah pernah masuk. Benar, tuh. Ini dia harganya 429.000. Oh, ini buat para apa namanya? Top scorer yang mau kegiatan lari ya. Iya, benar. Pilihan ini ya. Pokoknya pilihan ini. Ini lifestyle, ini mah kemarin udah ada ya. Udah ada dan ya oke lah ya. Yeah. Oh, ada yang baru nih. Apa nih, Bu? Montreal. Nah, Montreal. Oke sih. Dulu pernah ada apa ya? Gue lupa. Oke juga sih penjualannya, gitu. Harganya? Ini masuknya, oh casual nih pur ya. Masuknya ya. Masuknya ini cocok casual nih pur kalau misalkan buat dipakai kerja gitu-gitu. Masuk, ya? Masih masuk, ya? bener banget. Warnanya buat juga, jalan, ya? Warnanya aman lah ya. Ya warna aman. Ya. Oke deh. Harganya 449.000 bakalan keluar di Oktober. Oktober sama ini juga. Sama ya. Sama dua warna langsung. Tungguin tops. Apa nih pur? Setelah ini tadi Montreal pur? Ini Reflow. Ini cuma satu warna ya? Ya. Enggak rilis lagi ya warna sebelumnya kan ada warna grey sama hitam, apa gitu. Kalau enggak salah. Hitam ya? Hitam ya. Benar. Seingat gua ada hitam sama warna grey. Ya. Yang mahal sih ini sih. Outsole keren. Dia benar. Dalamnya kayak dilapisin gitu ya. Iya, benar. Dan empuk. Empuk juga enggak keras gitu. Oke. Terus ini juga apa nih? Stallion. Stallion kemarin udah ada ya? Ya. Ada ya, hadir lagi ya. Hadir lagi dan warna barunya ini Black Ordered Outreng. Harganya masih sama, 399.000. Benar. Tuh. Terus ada nih, Back to School nih. Back to School. Nah, ini nih. Ini sih, pur nih, dua sepatu ini, pur. Ya. Yang, ya ini jadi masterpiece juga nih, pur. Benar, yang merajai warnanya banget. Harvard All Black sama Piton All Black. Piton All Black, benar. Itu ya. Benar. Ini kayaknya perlu kita ambil banyak juga nih, pur. Boleh, ya. Ambil lagi nih. Apalagi ini sekarang, sekolah kan udah mulai aktif lagi nih. Ya, benar. Benar banget. Banyak nih anak-anak sekolah nih biasanya nih nyari nih. Ini harganya 349.000. 349. Ini harga yang ini 329.000. 329. Benar. Lah. Ini naik ya? Mana? Naik. Itu berapa? Ini 329. Iya, 329 benar. Sebelumnya 299 benar. Oh iya benar. Benar. Naik benar, harganya. Ada kenaikan. Oke. Okay. Terus sendal juga ya. Either sendal. Pilihannya banyak warna nih, pur. Iya, benar banget. Buat nyantai ya, buat nyantai pinggir pantai. Itu. Terus juga ada juga nih yang kemarin pernah masuk Kronos. Ya, Kronos. Ini kelebihannya, pur. Awet nih, pur. Enggak bakalan takut copot nih. Benar. Karena dia nyatu dia. Iya, nyatu ya. Ya. Harganya 119.000. 119.000. Ada navy juga. Benar. Sama warna grey. Benar banget tuh. Cakep. Wah, udah habis nih, pur. Kita tadi udah jalan dari ujung sana ke ujung sini nih, pur. Benar banget. Gila, muternya lumayan juga. Lumayan. Itu juga banyak juga tuh aksesorisnya ya. Gitu kita ya. Sepatu aja kali ya. Ya, benar. Oke, tops. Itu aja. Keliling-keliling kita hari ini. Bener. Terima kasih banyak nih buat semuanya udah nonton banyolan-banyolan kita nih, pur. Siang ini, pur. Oke, mungkin ada yang mau lu sampein, pur, buat teman-teman. Oke, jadi lu tungguin aja. Nanti bakalan masuk juga sih di bulan-bulan ini juga produk yang tadi kita kasih tahu juga bakalan masuk. Jadi ntar tungguin aja. Begitu masuk di Top Score bakalan kita rilis di Instagram ya. Oh iya. Yang pasti ada semua nih ya. Ada semua pasti. Kemudian kita dapat barangnya juga banyak ya. Iya, benar. Jadi teman-teman yang nonton
nggak ada yang kehabisan. Nggak ada yang kehabisan. Ya, nah, itu. Oke, top. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Subrek. Channel Top Score TV. Ya, benar. Terus follow juga Instagramnya Rizpur. Ya, @Rizpur. biar centang biru. Biar centang biru. Gue sih pengennya jangan centang biru sih, centang putih. Kalau lu bos, apa bos? Kalau gue Hari Raharjo 7. Ya, benar. Biar cepet centang biru juga, Pur. Ya, benar. Oke, itu aja. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.